Oke, di video kali ini cara kita mengatasi ikon aplikasi di layar HP Realme itu tidak bisa dirubah teman-teman, ataupun tidak bisa di kita tetapkan. Jadi sebagai contoh, ini ikon aplikasi Google Chrome. Nah, ini kan mau saya pindah nih ataupun mau saya rubah. Misalnya mau rubah ke bawah. Tuh, tidak bisa. Ini juga. Nah, tidak bisa. Jadi bagaimana cara kita untuk mengatasinya ya teman-teman? Nah, tentu caranya sangat mudah. Jadi caranya seperti ini. Ini tadi kan ya, nih saya contohkan lagi. Nah, ini bisa kita gerak-gerak. Tetapi kita tidak bisa menaruhnya di bawah. Nah, kita tidak bisa mengubahnya. Dia tetap berada di atas, begitu juga dengan yang ini. Nah, ini juga tidak bisa kita rubah-rubah. Nah, caranya di sini teman-teman buka saja pengaturan. Kemudian di sini teman-teman pergi ke bagian layar ini ya. Layar awal, layar kunci. Nah, di sini teman-teman pergi ke bagian yang ini. Ke bagian pengisian ikon otomatis, silahkan dimatikan. Itu penyebabnya hanya di sini saja. Jadi kalau sudah, sekarang kita coba tekan kembali. Nah, sekarang kita akan coba rubah. Nah, sekarang sudah bisa dirubah sesuai selera kita untuk menaruh aplikasinya di bagian mana, ataupun cara kita, untuk kita menaruh ikon aplikasinya di bagian tertentu ya. Nah, seperti itu. Jadi itulah penyebabnya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pemula ya, semoga paham ya. Oke. Okay?